Tuan Ahar ada di dalam itu. Sebentar ya. Dia pupil perut sakit. Ahar! Ya? Ada yang cari nih. Ya. Kasihan Ahar. Ini salah Om terlambat kasih makan dia. Jadi dia pupil perut sakit. Oh, mungkin dia perutnya sakit gara-gara salah makan. Atau kalau nggak salah makan, dia kekenyangan perutnya. Jadi saking kenyangnya, jadi sakit perutnya. Atau sebelum makan, dia nggak baca basmalah. Kata Nabi Muhammad SAW, perut kita itu isinya adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara dan nafas. Jadi kalau kebanyakan makan, perut kita jadi sakit, betul tidak kan? Betul. Betul. Oh, memang begitu ya? Iya, ya, memang begitu. Pak, aku minta maaf. Sebenarnya aku kekenyangan karena habis ambil makanan di pesantren Konanta. Ahar, aduh, ya sudah, ini salah bapak juga. Mari sudah, bapak antar ke ya pesantren sana. Minta maaf sama bapak ustadz ya. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, si Dodot masih akal bualik, udah ketemu juga. Iya bapak sekreti. Saya ke sini mau ke dalam sekaligus mau minta maaf sama Bapak Ustaz. Iya Pak Sapang, Ahar mau minta maaf karena udah ngambil tahu dan makanan di pesantren juga. Ya alhamdulillah dah kalau memang pelakunya udah ketemu sama udah mengakui kesalahannya. Tapi Bang Obet, lebih enaknya mah nih kita ngobrol di ruangan guru aja ya. Coba memang lagi ditungguin. Nah, ayo dah. Mari. Misi selesai. Berhenti, jangan bergerak. Begitu. Aduh, aduh, aduh. Amalia, Butet, kenapa kalian bertengkar seperti ini? Itu, Ustaz. Si Amalia jahilin aku. Lagian kamu sih yang ada kotak makan aku duluan. Enggak, orang bukan aku, kok bilang aku. Kalian ini santriwati semuanya berteman. Kalau ada teman melakukan kesalahan langsung dimaafkan. Jangan berlarut-larut. Udah. Sekarang kalian semuanya kembali ke asrama ya. Mana dia nih anak gua, Amalia? Anak babe atu-atunya. Anak kesayangan babe. Ah, Amalia! Babe! Itu bapaknya. Iya. Sini, Neng. Kambing. Pak Ustadz. Ya. Boleh gerak gak? Boleh. Iya boleh. Boleh jawab, udah jawab duluan. Amalia, itu di mana miripnya ya? Iya makanya bapak sama anak kok gak ada mirip-miripnya ya? Ini kayaknya yang jadi, kayak bapak pungut tuh bukan anak pungut. Bapak pungut ya? Ada bapak dipungut ya? Amalia, lebih baik hari ini detik ini kita pergi dari pesantren ini. Babe dituduh curi makanan. Maaf, babe tersinggung. Ayo kita pergi. Sekali lagi maafin anak saya Bapak Ustadz. Anak saya udah kelaparan. Saya juga minta maaf karena saya terlambat kasih makan dia. Ibunya juga sudah meninggal. Iya, jadi tidak ada yang bikinin makanan untuk dia. Maafkan kami juga Bang Obet, Ahar. Sebenarnya kalau ada tetangga kita yang kelaparan sementara kita tidak tahu, maka itu pun termasuk salah kita. Saya yang seharusnya minta maaf karena saya gak sadar kalau di sekeliling pondok tua masih banyak orang yang butuhkan makanan. Ya udah kalau begitu Pakde, tolong ambilin stok beras sama stok bahan makanan untuk dikasihkan ke Pak Obet sama Ahar ya.
Terima kasih Bapak Ustadz. Terima kasih banyak. Lukman, cucu kakek yang paling ganteng sekabupaten. Kakek mau pulang ya nak ya? Ya kakek, kakek salah. Itu bukan cucu kakek, ini namanya Ahar. Bukan Lukman. Kamu bukan cucu kakek? Bukan. Sungguh terlalu. Baru tahu. Udah tahu bukan Lukman. Telur udah. Ustaz. Kalian ini gak ada sopan-sopannya masuk teriak-teriak panggil-manggil setan. Ustaz, tadi saya dengar ada di sana Ustaz pohon gitu. Ada pohon, di belakang pohon tuh ada suara mistis. Ah, kalian itu cuman halu. Halusinasi, itu berhayal apanya. Nih, Lukman, ini kakek kamu, kakek ini Lukman. Ini Lukman. Iya. Cucu kakek yang terbaik sedunia dalam berita. Tadi ada orang ngaku-ngaku cucu kakek. Sungguh terlalu. Anak babe atu-atu. Pak Juki. Bapak Tapan. Pak Juki mau kemana? Ada apa sih tukang dapur sama tukang ager? Pak Juki. Saya kagak jualan dapur. Saya Positai, perkenalin saya Positai. Saya tukang masak di Kunanta. Udah. Diam. Enggak lihat ini. Ini lagi marah, lagi emosi, tahu kagak? Pokoknya anak Juki Herlino yang orang kaya mau bawa pulang anaknya karena merasa tersinggung di sini dituduh mencuri. Astagfirullahaladzim. Pokoknya batal jadi donatur sini. Ya Allah Pak Juki, kalau kata marah jadi jelek-jelekin begitu mukanya jelek. Emang dari sono pabriknya? Neng. Pak Juki. Pokoknya kita cari pesantren yang lebih keren lagi di sini, ya. Gak level nih buat Amalia. Apaan? Pak Juki. Pak Juki. Al Pak Juki, saya mohon Pak Juki sama Alia jangan sampai keluar dari Kunanta ini ya. Ya. Stop di situ. Ustadz Ridwan. Iya Ustadz. Sekarang kita bagi-bagi tugas ya. Ustadz Ridwan jaga anaknya Amalia. Saya jaga tukang kebunnya. Ulah. Ya. Ayo. Barangan aja lu. Maksudnya bapaknya. Ya. Ayo. Ayo Ustadz. Saya di sini. Ustadz jaga sebelah sana. Ya. Ayo. Ustadz. Apa? Gimana saya mau jaga? Ngapain sih pakai nanya-nanya? Udah jaga cepet, jangan pelong-pelong. Kaki saya diinjek. Ulah. Alhamdulillah. Apa-apa. Ayo jaga deh. Ya, mas, kemana? Jadi ngibing jepongan di sini. Sampai mau hajatan nih. Pokoknya nggak boleh pergi. Oh. Jadi begitu. Belum tahu sama Juki Herlino. Rasain. Nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Macem-macem loh. Belum tahu. Ini Juki Herlino. Orang kaya. Orang stres. Ngeri. Asyik. Apaan sini ah. Paling nih. Pak Juki kita mohon Pak Juki. Saya jamin Pak Juki Amalia akan dilayani dengan baik di Kunanta ini. Nih Alvin, Princess Amalia. Buah-buahannya udah dateng. Selamat menikmati. Tapi semuanya disuapin. Oh, Princess semuanya disuapin. Suapin dong Ayu. Kan ini Princess Amalia. Princess haus? Haus. Cepetan. Amalia, anak babe, Amalia titip benih selawiti mut-mutan lo. Ini babe Juki Herlino, orang kaya. Neng, halo, why? Nang. Hei, udah. Saya ada ide, sebentar ya. Amalia, aduh, cengar-cengar sendirian.
Lia. Aduh, baru sadar anak babe. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Be, kayaknya Amelia gak jadi pulang deh, Be. Alhamdulillah. Amalia, kalau gitu babe sendiri lagi dong di rumah. Jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa. Lagi nangis. Lia. Lia. Pak Juki, Pak Juki yang sabar ya Pak Juki. Justru Amalia ini akan menjadi ladang amal buat Pak Juki. Rasulullah aja mengatakan, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan aja anak saya Amalia biar jadi ustazah lu Neng di sini. Amin. Biar ilmu agama lu kental. Amin. Seperti Ustaz Musa sama Ustaz Ridwan. Balik. Ya begitu dah pokoknya. Sebukan. Jadi anak yang baik ya. Dadah, Babe. Dadah, Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oh, ya. Ngkrik-ngkrikan amat larinya, Bu. Oh iya, kebetulan nih anak-anak kalau pada kumpul semua. Bu Nunung mau pamitan. Ya. Pamit kemana? Bu Nunung. Iya, Butet. Bu Nunung mau pergi kemana? Bu Nunung harus balik ke Arab. Mau bekerja lagi di sana. Hah? Jauh kali. Arab? Arab? Ya, di sini aja bukan. Afwan, Bu Nunung. Bu Nunung bakal balik lagi kan ke pesantren Kunanta? Iya, Bu. Iya, Bu. Mau balik lagi kan? Iya, Bu. Insya Allah, kalau Bu Nunung balik ke Indonesia, bakal main ke Kunanta. Iya, kalau gak ada, Bu. Sini-sini lagi. Jadi sedih. Wah, ya Allah, ya sudah sama Pompo. Jangan kemana-mana. Kalau Pompo pergi kerjaan saya, nggak ada yang nolongin lagi. Sabar, Ti. Pompo udah begini. Emang tugasnya harus ke Arab, Ti. Astaga, Pompo. Astaga, Pompo. Udah sabar. Udah pada sedih ya. Semua anak-anak ya. Ayo peluk Pompo Nunung. Ya. Silakan Adinda duduk di sini dahulu. Maaf, nama saya Aulia, Pak. Oh, iya. Maksud saya Adinda Aulia. Ulala. Main layangan di atas batu. Siapakah gerangan wanita itu? Idi. Ngeri. Ngeri. Saya panggil Ustadz Muhtar dulu, ya. Silakan dulu. Oh, iya. Makasih. Oke, salah lagi. Ulala, satu itik, dua koma, ini wanita cantik, pasti entarnya Ustadz Musa yang punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Iya. Nah, Adinda Aulia, beliau ini Ustadz Muhtar. Iya, rupanya Ustadz Aulia ini sudah akrab ya dengan Pak Satpam. Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Tadi bertemu di depan. Oh. Ya udah kenal Pak Ustaz, kapan saya nganterin biar aman, saya kawal. Oh, gitu ya. Iya. Ayo silakan. Iya. Ustazah. Oh iya, Ustazah. Minggu lalu kalau tidak salah, Ustazah mengirimkan lamaran via email kan? Benar, Ustaz. Alhamdulillah, kebetulan Ustaz juga sudah baca prestasi dan juga CV dari Ustazah. Kabarnya Ustazah katanya baca Al-Qurannya bagus, suaranya bagus, jadi penasaran nih. Ustaz pengen denger, nih Pak Satu juga pengen denger bacaan Qurannya Ustazah.
Boleh kan, Ustaz?